Petugas kepolisian Resor Kota Palopo menggelar razia minuman keras di sejumlah toko campuran di Jalan Rusa dan Jalan Buntu Datu, Kota Palopo, pada Selasa malam 16 Juli 2024. Dalam razia ini puluhan botol miras berbagai merek berhasil diamankan. Operasi razia miras ini merupakan bagian dari operasi pekat yang bertujuan untuk mencegah peredaran miras di wilayah hukum Polres Palopo. Miras kerap kali menjadi pemicu gangguan Kamtibmas seperti tawuran antar warga. Petugas menyita total 42 botol miras berbagai merek dari toko-toko yang dirazia. Puluhan miras ilegal tersebut disita karena dijual secara terang-terangan tanpa izin resmi. Razia dilakukan dalam operasi pekat mengantisipasi peredaran miras. Saat melakukan razia, kami menemukan beberapa toko yang secara terang-terangan menjual miras di lemar es. Dalam razia itu ditemukan atau kami mengamankan 42 botol miras berbagai merek yang diperjualbelikan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Razia miras ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Palopo. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.